itu kan? Jadi kan SPDP itu adalah surat pemberitahuan dimulainya pemeriksaan. Ya. Kalau misalnya tidak ada SPDP dilaporkan, apakah penyidikan? Oh tidak, tadi saya bilang nggak nyambung itu. Kenapa? Persoalannya kan adalah pemberitahuan, kecuali kalau ditahan loh. Karena menyangkut perampasan kemerdekaan orang. Kalau seseorang ditahan tidak diberitahukan kepada keluarganya, ini tidak etis. Harusnya diberitahukan. Untuk apa? Karena untuk mengetahui di manakah orang itu berada. Tapi kalau soal yang seperti sekarang nggak ada hubungannya. Tapi ada putusan MK itu.